بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله وان الشكر لله وان الثناء كله لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله والاه فرسا Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita terhadap kitab tauhid. Pada sesi-sesi yang lalu kita sudah jelaskan tentang definisi tauhid dan juga pembagian tauhid menjadi tiga. Pada malam hari ini kita akan menjelaskan tentang urgensi tauhid dan keutamaan keutamaannya. Permisa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tauhid merupakan kewajiban yang paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita. Tentunya tauhid ini membawa maslahat, membawa keutamaan, membawa urgensi yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang kita sebutkan dari urgensi ini, keutamaan ini adalah tauhid merupakan rukun Islam yang pertama. Tauhid merupakan rukun Islam yang pertama harus direalisasikan oleh seorang muslim. Sebelum melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, ibadah-ibadah yang lain, maka hendaknya seseorang harus mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah. Jadi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Rasulullah SAW dalam ittiba dalam mengikuti mengikutinya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an radhiyallahu ta'ala anhu beliau bersabda bunyal islamu ala khamsin syahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah bahwa islam itu didirikan dan ditegakkan di atas lima perkara salah satunya adalah kata rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah bersyahadat la ilaha illallah dan muhammadar rasulullah dalam hadis yang indah ini Rasulullah SAW mengumpamakan agama Islam seperti sebuah bangunan yang mana bangunan itu memerlukan pilar memerlukan pondasi dan salah dan pondasi yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah syahadat syahadat la ilaha illallah dan Muhammad dan Rasulullah tentunya kita tahu bahwa apabila sebuah rumah tidak memiliki pilar atau berkurang pilarnya maka akan bisa meruntuhkan bisa merobohkan bangunan tersebut. Maka pilar la ilaha illallah, pilar tauhid merupakan pilar yang terbesar dalam bangunan keislaman. Apabila bangunan pilar ini, fondasi ini runtuh, maka rubuh runtuh semua rumah keislaman yang kita yang kita miliki. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mewujudkan dan merealisasikan tauhid. Syahadat La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah untuk menegakkan bangunan ini, bangunan Islam dan kemudian kita sempurnakan dengan pilar-pilar yang lainnya seperti salat, berpuasa, membayar zakat dan berhaji ke rumah Allah subhanahu wa taala. Yang kedua, urgensi yang kedua atau keutamaan yang kedua adalah tauhid merupakan hak Allah subhanahu wa taala. Bahkan hak yang terbesar dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita itu adalah untuk beribadah kepadanya. Allah tidak menginginkan hal-hal yang lain dari kita, Allah tidak menginginkan rizki kita, tidak menginginkan uh, sumbangan dari kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan ibadah keimanan kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَأْبُدُونَ Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Dari Abdullah bin Abbas, beliau menafsirkan bahwa kalimat لِيَأْبُدُونَ أَيْ لِيُوَحِّدُونَ Yaitu untuk mengesahkan, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah masalah ibadah. Dan Allah subhanahu tidak menginginkan hal-hal yang lain dari kita. مَا أُرِيدُ مِنْكُمْ مِنْ Aku tidak menginginkan dari kalian Rizki Dan tidak menginginkan dari kalian Agar memberikan makanan kepadaku Karena Allah yang memberikan rizki bagi kita Allah yang maha kuat Maha perkasa Sehingga tidak membutuhkan sesuatu dari kita Allah menciptakan kita Dan menjadikan kita Mensyariatkan kita untuk beribadah Kepadanya kemua masyarakatnya kembali kepada kembali kepada kita. Maka kita katakan bahwa hak yang terbesar atas Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Muad bin Jabal ketika suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berboncengan dengan beliau dalam sebuah hewan tunggangan. Rasulullah SAW bertanya, "Atadri ma haqqullah 'ala ibad wa haqqul ibad 'ala Allah?" Engkau, wahai Apa hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya Dan hak hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala Sebuah pertanyaan Yang Allah berikan kepada Seorang sahabat yang mulia Mu'ad bin Jabal Membawa kita Memberikan kepada kita faidah yang luar biasa Dari bermajlis bersama orang-orang yang soleh Memberikan faidah Manfaat kepada kepada kita maka bin Jabal mengatakan Allahu rasulhu Allah wa a'lam. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya lebih mengetahui. Aku tidak tahu tentang hal, hal ini. Maka Rasulullah SAW memberikan faidah mutiara yang luar biasa kepada Muad. Bahkan faidah itu bukan khusus untuk beliau. Tapi kepada semua umatnya. Beliau mengatakan, Haqqabullahi alal ibadi wa la bihi Hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya adalah Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata dan tidak melakukan kesyirikan kepada kepada-Nya. Ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, ini mengingatkan kepada kita tentang kewajiban kita, kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin selama ini kita selalu ingat, ingat atau menagih hak-hak uh, orang lain, atau hak-hak uh, kita, atau orang lain. Tapi pada hari ini atau pada dalam hadis ini, Allah Rasulullah SAW memberikan kepada kita sebuah pelajaran penting bahwa selain kita punya hak, kita juga punya kewajiban yang harus kita tunaikan. Selama ini kita mungkin ingat hak-hak kita saja, atas orang lain atau atas Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita lupa dengan kewajiban-kewajiban kita. Kewajiban kita yang terbesar dalam di dunia ini adalah menyembah Allah Subhanahu Wa Taala menjauhi kesyirikan yang mana ini akan membuat cacat tauhid kita dan akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, keutamaan yang atau urgensi dari tauhid ini yang ketiga adalah tauhid ini merupakan kewajiban yang paling besar. Kewajiban yang paling besar. Tadi adalah hak Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kewajiban yang pertama, kewajiban yang terbesar yang Allah Subhanahu memberikan kepada hambanya dan ini kita bisa dapatkan dari sabda Rasulullah SAW ketika mengutus Muad bin Jabal pergi ke Yaman. Mengutus Muad bin Jabal untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah innaka ta'ti ta qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahlul kitab, kata Rasulullah sallallahu Falyakun awwalu ma syahadat la ilaha illallah maka hendaknya hendaknya hal yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan riwayat yang lain ila an yuhidullah. ajak mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ajak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata maka ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya dan besarnya kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala terkait uh, tauhid ini merupakan ahamul wajibat kewajiban yang terpenting dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu menyembah Allah subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan Allah subhanahu wa taala keutamaan yang lain dari tauhid ini adalah bahwa ibadah kita tidak diterima kecuali dengan tauhid syarat diterimanya tawhid, syarat diterimanya ibadah kita oleh Allah subhanahu wa taala adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan percuma dan sia-sia semua gerakan dalam ibadah kita, semua harta yang kita infakkan manakala manakala kita tidak beriman, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala kita tidak ikhlas dalam melakukan ibadah itu semuanya. Maka bisa jadi amalan kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa bahwasanya segala amalan diterima atau tidaknya tergantung dari amalannya dan seseorang itu tidak akan mendapatkan pahala kecuali dengan apa yang dia niatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman lebih indah daripada hadis yang kita sebutkan tadi. Allah berfirman, wama ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa kafaru billahi wa tidaklah tidaklah ada hal yang bisa menjadikan nafkah-nafkah mereka sedekah-sedekah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala jadi nafkah mereka sedekah mereka ditolak oleh Allah Subhanahu tidak di, tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ayat ini kepada orang-orang munafik yang menampakkan keislaman di hadapan halayak ramai tapi hatinya penuh dengan kekufuran, penuh dengan pengingkaran. Semua amalan yang mereka lakukan tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia belaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dalam hati mereka penuh dengan kekufuran, tidak ada keimanan di dalamnya. Ini mungkin yang pertama beberapa hal terkait dengan keutamaan-keutamaan dari tauhid insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi-sesi yang akan datang Wassalamualaikum ala nabil mustafa alihi wa wasallam wa dawana warahmatullahi <tune> wabarakatuh